Di saat semua orang berlomba mengumpulkan pahala, pria di kisaran Sumatera Utara ini justru sibuk mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal. Menyamar sebagai jemaah yang hendak beribadah, dengan leluasa ia justru menguras habis isi kotak amal masjid. Satu persatu kotak amal diperiksa pelaku dan dikuras hingga tak bersisa. Berbekal rekaman kamera pengawas, pengurus masjid melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.